Halo, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program info selebriti Anya Geraldine. Anya Geraldine adalah salah satu selebriti dan aktris Indonesia yang kerap membuat netizen iri karena tubuh idealnya. Selain memiliki tubuh yang tinggi, Anya juga diketahui memiliki tubuh yang atletis karena rutin olahraga. Baru-baru ini Anya sempat bermain tenis bersama Luna Maya. Postingan tersebut langsung ramai komentar netizen yang kagum dengan tubuh Anya yang ideal. Penasaran dengan sosok Anya? Ini merupakan potret Anya Geraldine saat bermain tenis bersama aktris Luna Maya. Diketahui bahwa aktris kelahiran 1995 ini sangat gemar olahraga. Tak hanya tenis, Anya juga gemar olahraga gym, berkuda hingga maraton. Oleh sebab itu tak sedikit warganet yang merasa kagum dengan bentuk tubuh Anya yang semakin ideal dan atletis. Selain olahraga, Anya juga kerap menjaga pola hidup dan pola makannya agar tetap berbadan ideal. Anya juga mengatakan bahwa dirinya sangat menekan angka lemak dan karbo yang masuk ke dalam tubuhnya. Anya juga mengatakan bahwa banyak keuntungan yang ia dapatkan ketika menjalani pola hidup sehat dan teratur. Anya dengan crop top pink dan mini skirt putih terlihat begitu memesona saat bermain tenis. Ia pun terlihat begitu fokus saat sedang menunggu bola yang dipukul tim lawan. Dengan makeup minimalis dan gaya rambut yang simpel, Anya nampak begitu menawan. Anya memang menekuni beberapa olahraga sekaligus. Mulai dari tenis, pilates, hingga golf. Meski berkeringat, Anya Geraldine tetap nampak memesona. Ia tetap energik saat bermain. Anya awalnya berduet dengan Wulan Guritno. Dua aktris yang sama-sama jago main tenis, nih potret Anya Geraldine. Ada sosok Reynold Purnomo yang diberitakan menjadi kekasih Anya saat ini. Wah, so sweet banget potret Anya Geraldine main tenis di TBL. Anya Geraldine main tenis akhir-akhir ini karena memang menekuninya. Ia kerap terlihat ikut pertandingan tenis bersama rekan artis lainnya. Termasuk saat ia mengikuti turnamen tenis di acara TBL atau tenis bareng Luna beberapa waktu lalu. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah semua.